Majen TNI Tri Martono, Jenderal Bintang 2 Staf Khusus Kasat yang dimutasi. Majen TNI Tri Martono merupakan salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat beberapa waktu lalu. Namanya masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI yang dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dari sekian banyak nama, salah satu yang masuk diantaranya adalah Majen TNI Tri Martono. Lantas siapakah sebenarnya sosok Majen TNI Tri Martono? Majen TNI Tri Martono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam riwayatnya, pria kelahiran 1 Maret 1965 ini diketahui sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari kecabangan infanteri. Pada riwayatnya, Majen TNI Tri Martono sebelumnya diketahui tengah menjabat sebagai staf khusus Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dia akan beralih tugas sebagai Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Selain staf khusus Kasat, perwira tinggi kelahiran Banyumas, Jawa Tengah ini juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis lainnya. Di antaranya adalah Asrena Kasdam 12 Tanjung Pura 2010-2013, Direktur Pengkajian dan Pengembangan Kodekrat TNI 2018, Direktur Latihan Kodekrat TNI 2018-2020. Hingga Wakil Komandan Sesko TNI 2020-2021. Selain itu, Tri juga pernah menjabat PA Sahi TK3 Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI 2021, Staf Khusus Panglima TNI 2021, serta PA Sahi TK Bidang Komsos Panglima TNI 2021-2022.